Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus. Ya, udah, silakan kembali. Ngapain kamu senyum-senyum itu? Apa? Hanya senyum-senyum aja enggak? Apa? Udah. Apa? Apa? Mau apa? Mau minta sepeda juga? Tidak. Hah? Ditukar saja. Tukar apa? Pakai apa? Laptop saja. Laptop. Sepeda enggak mau mintanya laptop, weh. Ya udah. Saya beri laptop untuk Ade, ya. Nama saya Andreas Saino, bersekolah di SLB Negeri Pembina Kupang, kelas 2 SMA, dan saya bertempat tinggal di Panti Hipia Tunanetra. Sejak usia 14 tahun. Orang tua saya meninggal karena sakit. Bapak meninggal dari tahun 2005 dengan berusia 11 tahun, dan mama saya meninggal sejak saya berusia 13 tahun. Sebagai seorang tunanetra, memang dia cukup kritis di kelas itu, cukup kritis. Memang untuk sifatnya pendiam, tetapi ketika di kelas, ketika dalam proses KBM pembelajaran itu, anaknya cukup kritis. Cukup kritis di mana setiap pembelajaran berlangsung itu, ketika ada hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin menurut dia belum dimengerti dengan baik, dia tidak sungkan atau tidak ragu untuk menanyakan. Nah, sebelumnya ini kita harus mandinya supaya apa? Supaya kita suara kita itu terbuka. Dari semua penyandang tunanetra, dialah yang saya lihat paling lain dari segi kerapiannya, dari segi padahal ke sekolah itu tidak pernah bilang pakaiannya itu kotor. Saya sangat salut, itu yang saya perhatikan dari Adi ini. Semenjak dia masuk kelas 10 sampai dengan kelas 11 ini, saya tidak pernah lihat dia itu tidak rapi, apalagi kalau hari Senin itu. Walaupun kita tidak upacara, walaupun tapi tetap atributnya dia tetap selalu lengkap. Laptop ini sudah menjadi impian dia, Pak. Karena beberapa teman di panti sudah mahir dalam mengoperasikan laptop dan diprogramkan dalam program JOS. Komputer bersuara. Jadi mungkin ini doa dan harapan dia sudah terjawab oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Jokowi atas pemberiannya yang luar biasa, dan doa saya kiranya Tuhan senantiasa melindungi di setiap langkah.